Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue sama istri gue. Coba istri gue mana nih? Istri gue mana? Nah, sama dia baru gue mau jalan ke Korea. Pancing ya di sini. Ngapain? Mau makan dulu ya. Makan dulu. Iya, masuk angin. Kita mau makan dulu karena kameramennya kelaparan. Saya belum sempat makan. Ini buat yang belum pernah ke Terminal 3. Biasanya kayak gini. berisikan modem. Ini modem nanti providernya di Jepang itu tadi masnya bilang SoftBank. Ini sewanya kebetulan 8 hari. 8 hari itu seharinya kena 60.000. Jadi 480.000. Terus jaringannya dapat LTE 4G dan unlimited setiap harinya. Terus juga dikasih power bank dan colokan. Main power banknya juga bisa dipakai buat HP kita nanti. Nah, dapat infonya ini dari Google, googling aja sih. Terus di Instagram ternyata juga udah rame, udah banyak followernya. Jadi kita tadi last minute banget hubungin paspor dan alhamdulillah bisa langsung pick up di bandara. Teman-teman orangnya dikasih deh. Kalau wifi rental yang lain biasanya ada yang sampai 2 minggu sebelum, harus pesan 2 hari sebelum, minimal 2 hari sebelum, 5 hari sebelum. Kalau ini bisa banget last minute spot, oke banget sih. Mudah-mudahan lancar jaya ya di Jepang nanti. Oh ya, halo. Nah, kita masih di Soekarnata sambil nunggu boarding. Kita makan dulu, ini makanan kita hari ini. Iya, makanan yang paling enak dan paling aman. Paling aman. Oh iya. Karena mungkin di sana kita mungkin agak susah nanti cari makan. Enggak juga. Ini kita kesana udah 4 kali. Jadi insya Allah. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.
Gimana reviewnya, Nay? Best part of us. Always miss the best part of us. Sekarang kita ada di mana nih ya? Sekarang di mana? Kita ada di Shinjuku Station. Shinjuku Station ya. Kita habis check in dari hotel. Ya. Jadi satu station aja dari Shinjuku. Tempatnya strategis banget. Dan cuma jalan 200 meter ke stasiun. Hotelnya sih kecil aja, tapi harganya cukup mahal ya. Satu malamnya dapat lah satu malam di villa di Seminyak. Hampir 2 juta lah. Padahal hotelnya mungkin enggak gitu bagus lah. Ya maksudnya kalau ukuran orang Indonesia enggak gitu bagus. Tapi oke lah. Di Jepang oke. Okay. Nah, ini sekarang lihat sini. Nah, ini outfit yang gue pakai hari ini. Pakai jeans belel, jaket belel. Nah, sekarang kita lagi mau cari sneakers. Nah, ini ada Takashimaya. Onitsuka Tiger. Tetapnya ya, jadi di depan Takashimaya. Letaknya di Shinjuku. Ya. Takashimaya. Ini Onitsuka. Buat yang suka Onitsuka bisa langsung ke sini. Nah, cuman ini kayaknya kita salah jalan ya. Soalnya ditutup. Oh ini bisa. Nah. Ini boleh kali ya. Oke deh, kita masuk dulu ke Onitsuka. Masuk aja dulu. Berapa tuh, Cing? Harganya 12.000 plus tax. Berarti kurang lebih 1.300.000 ya sebenarnya. Oke lah ya, untuk Sama aja ya. Onitsuka kemarin waktu di Kuala Lumpur juga banyak. Nah, ini buat kids, buat yang punya baby, cowok. Pasti lucu ya. Tapi kalau gue gak suka sih. Nah, ini outfit hari ini, outfitnya. Tim Adidas. Nah, sekarang ada di Shinjuku. Ini juga
I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, they get maximum views. I can't go in the clutch, more than lipsticks and phones. Way fake cologne, just to get you alone. Berapa? 14.000. 14.000 itu kan murah banget. Tapi Indonesia 2, berapa? Tapi kurang ya. Rajutannya. Rajutannya nggak kayak mainnya ini, agak berat kan? Beda, meracer beda. Taking the chances, be the only way to just follow the tracks that's been laid ahead. Life is all about.